siang, jumpa lagi dengan channel Aryat Mono. Di kesempatan pada siang hari ini, saya akan membagikan sebuah pengalaman saja. Ya. Apa yang saya pegang ini, guys? Oke. Ini adalah salah satu sertifikat atau e-sertifikat yang didapat dari webinar. Karena masa pandemi COVID-19 mulai tahun 2020 yang lalu, sekitar bulan Maret, itu dunia pendidikan terasa terabaikan. Namun dengan adanya webinar-webinar, baik tentang pendidikan, tentang sosial dan sebagainya, itu mengajak saya secara pribadi selalu mengikuti. Dan saya tahu bahwa sertifikat yang saya dapatkan ini adalah sertifikat yang luar biasa, ya. Sekali lagi bisa dilihat, ini ada sebagian sertifikat yang saya dapat. Oke, guys, sertifikat ini berguna untuk pengalaman ataupun menimba ilmu, karena kita tahu bahwa ilmu yang diberikan secara gratis yang ditawarkan kepada kita, ketika kita tidak bisa mengambil peluang itu, maka ilmu itu akan terbang jauh ke sana dan kita tidak bisa menangkap. Namun dengan kondisi yang pandemi seperti ini, harus di rumah, harus bekerja secara online, maka secara pribadi saya mengumpulkan satu demi satu sertifikat, satu demi satu dan seterusnya, sehingga pada bulan Maret 2020 sampai Februari tahun 2022 ini saya sudah mengumpulkan sebanyak 602 sertifikat. Sekali lagi, 602 sertifikat, memang luar biasa. Namun akan saya lanjutkan, saya masih mengikuti webinar-webinar yang ada. Yang tentunya, guys, saya tidak pernah terganggu dengan pekerjaan saya. Sekali lagi, tidak pernah mengganggu dan terganggu, karena yang namanya webinar bisa dilakukan dan bisa dinikmati dari segala kegiatan, baik kegiatan siang, malam, maupun pagi. Dan pekerjaan yang saya lakukan tidak pernah terganggu, semuanya berjalan dengan baik. Untuk itu, guys, pengalaman ini sangat berguna sekali. Tidak ada terlambat, karena webinar-webinar yang ada di internet masih banyak sekali. Ilmu yang ditawarkan beragam. Tangkaplah itu sebagai pengalaman kita untuk menjadi kita lebih baik lagi. Oke, guys, terima kasih atas perhatiannya. Semoga tip ini, informasi ini menjadikan kita semakin bahagia. Indonesia bahagia.